Ya, Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini, hari Jumat kemarin, meluapkan kemarahannya karena merasa mobile dari PCR bantuan ke BNPB ini, mobil maksud kami, dialihkan ke luar Surabaya. Risma geram karena mobil bantuan yang ia minta secara langsung kepada BNPB Pusat dialihkan ke luar kota, yakni Lamongan dan juga Tulungagung. Pak, mohon maaf Pak, itu saya ngemis-ngemis loh sahabat. Saya ngemis-ngemis loh Pak itu. Saya sampai lewat Pak Pramono Anu, sampai lewat orang DPRD. Mau coba Pak, saya mau diseksa apa, nanti saya dituduh nggak bisa kerja lagi. Mana Pak? Ini loh saya loh Pak, dapat SMS-nya, dapat WA-nya Pak Doni Modano. Kalau itu untuk Surabaya, kenapa dia anu? Dan saya yang minta Pak, saya minta kemana-mana. Apa Tuhan gitu loh Pak, kalau mau boikot jangan gitu Pak caranya. Saya akan ngomong ini ke semua orang. Pokoknya gitu, Bapak tahu, udah pasiennya tuh udah nunggu di asrama haji. Saya minta tolong kemana-mana tuh ngemis-ngemis, Pak. Iya, Pak, saya nggak terima loh, Pak. Betul, saya nggak terima, Pak. Saya dibilang nggak bisa kerja. Siapa yang nggak bisa bilang kerja? Sekarang, kalau ngawur nyerobot gitu, siapa yang bisa kerja? Saya bukan itu, karena saya minta, Pak. Boleh dicek ke Pak Pramono Anu. Boleh ditanya ke Mbak Puan. Terus mobil datang. Mobil datang. Dan kemarin itu dipakai di luar kota. Aku nggak usah ngomong lah, Den. Ini dua-duanya. Padahal ini, Pak. Pak Doni, sampai saya cek, Bu.